Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu ala sayyidina Rasulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi wa birahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimin dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adad kulli dzarratin alfa marrah. Alhamdulillah yang sama kita hormati, kita cintai, selalu kita doakan guru Majelis Ta'lim dan juga Mudirul Mahad Nurul Mustafa II Adailallah Ustadzun al-Mahbub Al-Habib Abdullah bin Ja'far bin Umar bin Ja'far As-Saghaf. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat afiat, Allah bahagiain beliau dunia sampai dengan akhirat, Allah jadikan keturunan beliau salihin salihat, amin ya rabbal alamin. Juga tak lupa sahibul bait yang kita selalu doakan setiap bulannya di kita kumpul di sini di ajat majelis Riyadul Mustafa Ustadzun al-Mahbub Al-Hajj Ahmad Riyad. Kita doakan mudah-mudahan Ustaz Riyad biar panjang umur, sehat afiat, sekeluarga mudah-mudahan biar bahagia dunia akhirat, anak-anaknya mudah-mudahan menjadi anak-anak yang salihin salihat. Semua yang hadir ya teman-teman ajat dan juga sahabat Majelis Ta'lim Riyadul Mustafa, mudah-mudahan semua dan staf karyawan biar pada panjang umur, biar sehat afiat, rezekinya biar pada banyak, biar pada berkah, utang biar pada kebayar, biar pada lunas yang belum dapat. Wah, banyak utang lu ya. Ya Allah, mudah-mudahan ya yang belum nikah biar dapat jodoh salihin salihat. Amin ya rabbal. Saya enggak panjang lebar, nanti kita pengen dengar nasihat yang akan disampaikan oleh tamu mulia kita Habibun al-Mahbub Al-Habib Abdullah bin Ja'far As-Saghaf. Man nerusin pengajian kita sebentar. Dan juga ini hari diniatkan haul. Ya haul ayahanda daripada Ustaz Riyad ya. Yang 16 Masya Allah, mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah thumma ila rukusan Ustaz Muhammad Zuhdi Shu'aib wal-Ustaz Jauhari bin Shu'aib al-Marhumah Rafi'ah binti Bedul al-Marhum Umar bin Isa wal-Habib Ahmad bin Abdullah Habsyi anallahu ta'ala yufillahu marhamhum wa'afihim wa'afan wa'ajal gubrahum raudhah min riyadil jannah. Allahumma rafa' darajatihim waqbal hasanatihim wa amhusayatihim ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatun salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama kita baca niat ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtiqa'a wa gurbihi wa thawabihi min Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumi warqati fid darin amin ila an qal babu adabul wudu fa idza faraghta minal istinja'i fala tatqris siwak fa innahu matharatun lil fami wa mardatun lirab wa maskhatatun lisyaitan wa salatun bisiwak afdalu min sab'ina salah bighairi siwak.
ثم مجلس للوضوء مستقبل القبلة على موضع مرتفع أي لا يصبح الرشاش وقل بسم الله الرحمن الرحيم ربي أعوذ بك من همزة الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بابس bab apa tuh namanya wudu. Kemarin kita udah ngebahas daripada istinja ya, istinja kita biar benar ya, jangan kalau bisa tuh sebisa mungkin kita jangan kencing berdiri, apalagi kencing berdiri toilet apa tuh namanya mal kencing berjamaah. Udah cukup sholat yang berjamaah, kencing jangan berjamaah ya. Kalau misalkan sebelah kita ngintip, kita nggak bisa ngelihat. Ya lurus lempeng lah, matanya mendelik ke kanan, badannya mendelik ke kiri. Ya kan? Kemudian apa? Istinya juga jadi nggak benar karena kita ngumpet-ngumpet begitu kan, jadi nggak bersih. Aurat kita kebuka, endodor-dodorin celana aja depan umum. Ya, pokoknya sebisa mungkin jangan sampai kita kencing berdiri. Kencing berdiri ya, enggak haram, makruh. Cuman jadi haram pertama ketika tadi kita tuh buka aurat di mall ya kan, buka endodorin celana aja ya, kan di mall kan. Kemudian kecipratan celananya nak kencingnya, akhirnya sholatnya jadi enggak sah dan lain sebagainya. Jangan kita bawa lafadz Allah ke dalam kamar mandi, nih handphone kita nih. Hati-hati, kita bawa handphone kalau wallpapernya ataupun saat kita main handphone di kamar mandi, nongol lafadz Allah, lafadz Rasulullah atau foto guru-guru kita, jangan kita bawa ke dalam kamar mandi. Kalau bisa ya, lagi nongkrong kamar mandi, jangan buka-buka handphone, khawatir nanti ada yang lewat lafadz Allah, lafadz Rasulullah, gambar gubah nabawi dan lain-lain sebagainya, syiar-syiar Islam yang diharamkan untuk kita bawa ke dalam kamar mandi. Sallu ala Muhammad. Kemudian selanjutnya bab wudu. Ya, wudu. Orang kalau misalkan mau khusyuk pada saat sholat, dia harus khusyuk dalam wudunya. Nggak bisa sholatnya benar kalau wudunya berantakan. Makanya penting kita belajar wudu yang benar. Fa idza faraghta minal istinja, apabila kita telah usai istinja, balata tukri siwak, jangan kita tinggalin yang namanya siwak. Ngapa-ngapain siwak, sholat, mau wudu pakai siwak, bangun tidur mau tidur siwak, siwak biar kita bawa. Ini saya yakin dah ya, di kantongnya pada gagading siwak, gak ada siwak ya. Kalau ditanya yang bawa handphone, semua pada bawa handphone, betul gak? Handphone jutaan bisa kita beli. Handphone jutaan bisa kita beli. Kadang maksain apa nyicil 3 tahun. Belaga-belagaan pakai iPhone cicilan. Samsung Z Fold. Wow. Cicilan. Siwak 10.000 ya. Beli di Shopee, di ABD Store. Murah. Beli yang banyak, kasih hadiah ke guru-guru, kasih hadiah ke teman-teman, dia pakai, kita dapat pahala. Bahkan saya ngeliat tuh siwak di Shopee, ada yang satu bijinya ini, satu batangnya cuman 2.500. 2.500. Lebih mahal daripada sebatang rokok. Nah, bisa kita beli siwak. Kalau kita mau dapat perhatian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk, pulang dari sini ya, semangat sisihin rezekinya kita beli siwak. Tapi mudah-mudahan ntar bulan akan datang apa tuh namanya Ustaz Riyad mau bagi-bagiin siwak sama kita. Iya. Ya Allah, yang akan datang mau dibagi-bagiin siwak sama beliau. Siwak kita beli, dijaga. Ya. Fa innahu mutahharatun lil fam, karena ini yang ngebersihin kita punya mulut. Itu jangan-jangan yang suka ngegosip, yang suka ngegibah, yang suka ngomong kotor, bahlul-bahlul yang bego-begoin orang, mulutnya kagak pernah disiwakin. Mulut disiwak. Siwakin biar bersih. Siwak. Jangan siwak setan mulu, kita tumpelin di mulut kita. Apa siwak setan? Rokok. Oh. Kalau misalkan enggak ada rokok, ya enggak ngerokok yang pada bisa, yang udah biasa ngerokok, asem mulutnya. Betul enggak? Itu para guru-guru kita, orang-orang soleh yang udah pada biasa siwakan ketika mau sholat, rasanya kayak empet bener saat itu dia ketinggalan siwaknya. Itu kebiasaan. Maka kita ubah pola hidup kita. Hidupkan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mardhatun lirabb,
Dan salah satu yang menjadi sebab Allah ridho sama kita, mau Allah ridho sama kita, pakai siwak. Siwak. Yuk pulang dari sini semangat. Isiin duitnya beli sih. Siwak. Siwak ini sunnah buat laki dan juga perempuan. Anak kecil, anak besar. Anak besar. Ya dewasa maupun remaja. Remaja. Ya, semua. Sunnah untuk semuanya. Wa mas khatatun li syaitan, dan sangat dibenci sama setan. Makanya saat kita punya siwak, pasti setan bakal ngelupain. Nah, siwak, tasbih, ya. Hal-hal sunnah, barang-barang sunnah, itu pasti kita bakal dibohongin sama setan, bakal dikibulin, bakal dilupain. Kita punya siwak, cuman matruk terus, ketinggalan terus. Ketinggalan terus. Sampai-sampai saking pentingnya siwak. Kita kalau belajar di pesantren nih bab siwak. Ditanya semua santri pada enggak bawa siwak, tuh gurunya tutup buku lagi enggak jadi ngajar. Sampai yang ngaji semuanya udah pada punya siwak, baru dia mau ngebahas bab siwak. Pentingnya yang namanya sih siwak. Ya. Sampai kata Nabi, rak'atan bisiwak khairu min sab'ina rak'ah bighairi siwak. Wa salatun bisiwak afdhalu min sab'ina salatan bighairi siwak. Salat kita pakai siwak, itu salat kita diangkat sama Allah Subhanahu wa taala 70 derajat. Lebih afdal satu rakaatnya ketika kita pakai siwak 70 rakaat. Pakai siwak, salat kita yang pas-pasan, yang kadang-kadang kita salat di sini pikiran kita melayang kemana-mana, gentayangan kemana-mana, tapi saat kita pakai siwak, derajat sholat kita diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Kualitasnya jadi lebih cakep. Pakai siwak. Iya. Insyaallah. Kemudian siwak juga ada caranya pakainya. Iya. Pakai siwak begini nih, tuh. Jari kelingking di bawah, jari manis, jari tengah, jari telunjuk di atas, kemudian jempol di bawah. Begini. Nih, pakai siwak yang benar begini. Tangannya begini. Ya. Kemudian panjangnya siwak atau besarnya siwak disunahkan jangan lebih dari 5 jari. Ya. Jangan lebih, jangan kurang dari 5 jari. Ada orang siwak panjang banget. Mengantong ini juga repot. Ada orang siwak kecil banget kayak tusuk gigi. Segini. Idealnya segini. Ya. Kita nyari pasangan hidup aja yang ideal. Kita siwak juga yang ideal. Segini. Yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita mulai dari kanan, dari tengah, ya, dari tengah kita putar apa tuh namanya ke bawah kanan, naik ke atas kanan, turun ke bawah kiri, bikin angka 8, set gitu, bikin angka 8, set gitu, ya, bikin angka 8 gitu. Paham enggak? Dari tengah ke bawah kanan, naik ke atas kanan, turun ke bawah kiri, naik ke atas kiri, balik lagi ke bawah kanan. Itu sampai 3 kali, habis itu baru lidahnya. Pakai siwak. Jangan dianggap remeh. Pip enggak punya siwak, ada sikat gigi. Ya sikat gigi juga termasuk, kan kita enggak bawa. Masa kita bawa-bawa sikat gigi di kantong kita? Siwak. Kita beli. Ya. Sampai saking penting itu yang namanya siwak. Kalau misalkan kita mau sholat tuh imam ngingetin tuh. Siwak. Walau birtof rithop. Ya pakai siwak walaupun cuma dengan ujung baju. Sekedar doang. Pakai ujung baju cuma sekedar doang. Bukan terus itu disikat-sikat gitu. Enggak. Ya kalau kita enggak lupa nih. Enggak bawa siwak pada saat sholat. Pakai ujung baju dikit. Biar dapat sunahnya siwak. Jangan sampai ditinggal, ya, berusaha biar kita beli siwak. Sampai-sampai saking cintanya Nabi sama siwak, saat Nabi Muhammad SAW mau pulang ke rahmatullah di akhir hayatnya, itu benda yang terakhir masuk dalam mulutnya Nabi adalah siwak. Nabi ngelihat salah seorang sahabat di kantongnya ada siwak, dilihatin sama Nabi. Dilihatin akhirnya Sayyidah Aisyah tahu bahwasanya Nabi pengen disiwakin. Kemudian dilembutkan siwak tersebut dengan air liurnya Sayyidah Aisyah.
istri tercinta Nabi Muhammad SAW, kemudian dipakein ke Nabi Muhammad. Siwak yang paling terakhir masuk ke mulutnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Nabi Muhammad bilang di dalam hadisnya, laula an asyuka ala ummati la amartuhum bisiwak fi kulli shalah. Kalau saya enggak kasihan nih sama umat saya bakal suruh setiap salat wajib pakai siwak. Cuma Nabi Muhammad tahu model-model umatnya kayak kita yang suka ribet sendiri. Enggak ribet sebenarnya, kita yang suka ribet sendiri. Ya kan? Enggak susah, kita yang bikin susah sendiri. Allah Nabi enggak kasihan, Nabi udah suruh tiap sholat wajib yang namanya pakai siwak. Sampai di hadis yang lain Nabi bilang, amartu bisiwak hatta khasyid an yaktuba alayya. Saya sering perintahin orang-orang pakai siwak sampai saya khawatir ya, itu siwak berubah yang tadinya hukumnya sunnah menjadi wajib. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya ya. Pulang dari sini kita beli siwak, jangan cuma sekedar masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Ayo beli siwak, yang mau rezeki lancar pakai siwak. Kok bisa? Iya, karena saat kita pakai siwak kita telah menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kata Nabi, wa mardhatun lirab, yang bikin Allah ridho sama kita. Kalau Allah udah ridho sama kita, apa yang kita mau bakal dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yuk semangat, semangat, ya semangat. Kita kalau ada orang yang semangatin, kita senang. Ini semangat, disemangatin biar hidupkan, yang menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad Allahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kita ajarin juga anak-anak kita, istri kita, keluarga kita, orang tua kita juga kita ingetin kalau belum ada siwak, biar pada beli siwak. Kalau bisa beli siwak sekalian buat temannya, buat orang tuanya, buat gurunya, buat anaknya, beliin. Beliin siwak. Tuh anak kita beliin handphone. Tu anak kita beliin pakaian, kita beliin siwak. Jangan sampai kita sebagai orang tua nanti diminta pertanggungjawaban sama Allah Subhanahu Wa Taala lantaran cueknya kita terhadap sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma maghfiratuka awsa min dunubina wa rahmatuka arja indana min amalina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutakabbalan wa dzaman maghfuran ya arhamar rahimin. Shallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Cell. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Cell. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.